Pengamat Kebudayaan Universitas Indonesia, Karsono Kardjo Saputro, menyatakan tak ada suksesi tahta kerajaan yang terjadi tanpa darah atau konflik dalam sejarah Asia Timur dan Tenggara. Sejumlah negara, termasuk Indonesia, memiliki catatan konflik panjang, bahkan pembunuhan dalam penentuan calon pengganti penguasa. Berbeda dengan suksesi kerajaan di Eropa yang sudah diatur dalam undang-undang, sehingga relatif lancar, kata Karsono, Rabu 13 Mei 2015. Hal ini disampaikan Karsono untuk menanggapi polemik internal Keraton Yogyakarta soal suksesi tahta Sri Sultan Hamengkubuwono X. Peluang adik kandung Sultan menjadi pewaris tahta Kerajaan Mataram Islam yang terdiri pada abad ke-17 itu pupus. Pasalnya, Sultan yang tak memiliki anak perempuan telah mengeluarkan Sabda Raja kedua yang isinya mengangkat anak sulungnya sebagai putri mahkota. Dalam sabda tersebut, Sultan mengubah nama putri pertamanya, Gusti Kanjeng Ratu Pembayun, menjadi GKR Mangkubumi Hamemayu Hayuning Bawono Langgeng ing Mataram. Pengubahan nama ini dituding menjadi langkah Sultan mempersiapkan Pembayun sebagai putri mahkota Kesultanan Yogyakarta. Menurut Karsono, polemik internal keraton tak semata soal jabatan raja, tapi juga posisi politik sebagai gubernur daerah istimewa Yogyakarta. Selain itu, posisi Sultan terbilang menggiurkan karena banyaknya aset keraton. Memang karena kepentingan politik, kata Karsono. Meski demikian, Karsono menyatakan polemik ini tak akan menyebabkan perpecahan Kesultanan Yogyakarta. Sultan dan keluarganya dinilai mampu menyelesaikan masalah suksesi tersebut dengan baik dan terhormat. Kesultanan sendiri memiliki catatan buruk saat suksesi Sultan HB6 ke Sultan HB7. Pada saat itu, Kesultanan sampai 4 kali melakukan pengangkatan putra mahkota karena calon-calonnya sakit dan meninggal dunia. Untuk mengklarifikasi tudingan tersebut, berikut dijelaskan besaran gaji gubernur dan wakil gubernur di Indonesia serta tunjangan operasionalnya. Gubernur adalah kepala pemerintahan daerah tingkat provinsi sekaligus wakil pemerintah pusat dalam mengakomodasi suatu kebijakan di tiap daerah. Dalam menjalankan fungsinya, gubernur didampingi wakil gubernur untuk memastikan setiap kebijakan berlangsung baik dan lancar. Gubernur dan wakil gubernur menerima gaji setiap bulan yang besarannya diatur dalam peraturan pemerintah atau PP nomor 59 tahun 2000. Berdasarkan peraturan tersebut, besaran gaji pokok gubernur adalah 3 juta rupiah per bulan, sedangkan wakil gubernur menerima gaji sebesar 2,4 juta per bulan. Akan tetapi, selain gaji pokok, gubernur dan wakil gubernur juga mendapatkan tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya. Adapun tunjangan jabatan pejabat negara yang diterima gubernur sebesar 5,4 juta rupiah, sedangkan tunjangan jabatan yang didapat wakil gubernur sebanyak 4,32 juta rupiah. Hal itu sesuai dengan keputusan Presiden atau Kepres nomor 68 tahun 2001 tentang perubahan atas Kepres 168 tahun 2000 tentang tunjangan jabatan bagi pejabat negara tertentu. Berdasarkan PP nomor 109 tahun 2000, gubernur dan wakil gubernur juga mendapatkan rumah jabatan dan perlengkapannya serta biaya pemeliharaannya. Selain rumah, negara juga menyediakan kendaraan dinas untuk menunjang mobilitas gubernur dan wakil gubernur. Dalam peraturan tersebut juga dijelaskan bahwa ketika gubernur dan wakil gubernur berhenti dari jabatannya, rumah dan mobil dinas harus dikembalikan dalam kondisi baik kepada pemerintah daerah.
Gubernur dan wakil gubernur juga menerima sejumlah biaya operasional yang digunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, serta pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugasnya. Menurut PP nomor 109 tahun 2000, besaran biaya operasional yang diterima gubernur dan wakil gubernur ditetapkan berdasarkan klasifikasi pendapatan asli daerah atau PAD. Berikut ini rincian biaya operasional untuk gubernur dan wakil gubernur. PAD mencapai 15 miliar rupiah. Biaya penunjang operasional atau BPO yang diterima paling rendah 150 juta rupiah dan paling tinggi sebesar 1,75% dari PAD. PAD di atas 15 miliar rupiah sampai 50 miliar rupiah. BPO yang diterima paling rendah 262,5 juta dan paling tinggi sebesar 1% dari PAD. PAD di atas 50 miliar rupiah sampai 100 miliar rupiah, BPO yang diterima paling rendah Rp 500 juta dan paling tinggi sebesar 0,75% dari PAD. PAD di atas 100 miliar rupiah sampai 250 miliar rupiah, BPO yang diterima paling rendah 750 juta rupiah dan paling tinggi sebesar 0,40% dari PAD. PAD di atas 250 miliar sampai 500 miliar rupiah, BPO yang diterima paling rendah 1 miliar dan paling tinggi sebesar 0,25% dari PAD. PAD di atas 500 miliar rupiah, BPO yang diterima paling rendah 1,25 miliar dan paling tinggi sebesar 0,15% dari PAD. Merujuk UU 13/2012 tentang keistimewaan DIY, gubernur provinsi itu harus bertahta sebagai sultan, artinya pemimpin keraton yang nantinya menggantikan HP 10 akan menduduki jabatan publik.